Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Lucilnia. Hari ini aku akan buat cireng crispy. 125 gram tepung terigu, 250 gram tepung tapioka, 1 sendok teh kaldu jamur, bawang putih 3 siung dan bawang merah 2 siung. Lalu tambahkan 1 sendok teh garam. Kita akan aduk sampai rata. Selanjutnya tambahkan air dengan suhu ruangan. Kita nambahin airnya dikit-dikit aja dulu. Kita tambahkan dikit lagi. Kurang lebih 280 ml. Nah, kalau udah kalis, adonannya kita akan cetak. Selanjutnya, adonan ini akan kita rebus. Rebus dengan air yang sudah mendidih, dengan ditambahkan 1 sendok makan minyak goreng. Kalau adonannya sudah mengapung seperti ini, kita akan angkat dan kita tiriskan. Setelah itu, cirengnya akan kita balurkan dengan tepung yang sudah kita tambahkan air. Lalu kita baluri dengan tepung panir. Biar lebih crispy, aku balurinnya 2 kali. Ini kita celupin lagi ke tepungnya. Lalu kita balurin lagi dengan tepung panir. Lakukan sampai semua adonan cirengnya dibalur dengan tepung panir ya. Setelah semua cirengnya kita balurin dengan tepung panir, kita akan goreng. Pastikan minyaknya sudah panas ya. Ini aku menggorengnya dengan api sedang. Gorengnya jangan lupa dibalik ya.
Nah, kira-kira udah warna kuning keemasan, itu cirengnya udah matang. Siap diangkat dan kita tiriskan. Tara, cirengnya udah siap untuk dihidangkan. Ini di luarnya crispy, di dalamnya lembut. Selamat mencoba ya.